Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi menentukan skala gambar. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 bab 3 anak-anak ini. Materi asik mencoba ada di halaman 110. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu bacakan dulu soalnya. Pasangkanlah brankas dengan kunci yang tepat. Di sini ada gambar brankas ke-1, brankas ke-2, brankas ke-3, brankas ke-4, dan brankas ke-5. Kita diminta untuk memasangkan dengan kuncinya yang ada di bawah di sini. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1. Di sini jarak pada gambar 10 cm. Jarak sesungguhnya adalah 100 meter. Kita diminta untuk menentukan skalanya. Soal nomor 1, anak-anak, Ibu tulis di sini. Ibu ingatkan kembali bahwa untuk menentukan skala, ini kita bandingkan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Di sini Ibu tulis skala. Skalanya sama dengan jarak pada gambar 10 cm. Di sini kita bandingkan dengan jarak sebenarnya 100 meter. Nih, sama dengan, karena di sini satuannya di sini cm, di sini m, harus kita samakan menjadi cm. 10 cm ini dibanding dengan, kita jadikan cm anak-anak satuannya di sini, m ke cm turun 2 tingkat dikali 100. Atau Ibu tuliskan di bawah sini, 1 meter sama dengan 100 cm. Tinggal kita menambah 0,2 boleh menjadi 100 ditambah 0,2 seperti ini, 10.000. Sekarang satuannya sudah sama-sama cm, kita sederhanakan. Ini kita bagi dengan bilangan yang sama, sebelah kiri dibagi 10, sebelah kanan dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. Dibanding 10.000 dibagi 10 itu 1.000. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 1.000. 1 dibanding 1.000 di sini huruf C, berarti kunci C ini kita pasangkan dengan brankas ke-1. Di sini huruf C anak-anak. Ibu lanjut ke soal kedua anak-anak. Jarak pada gambar 11 cm, jarak sesungguhnya 12,1 km. Ibu tulis di sini soal nomor 2. Ini skalanya. Ini sama dengan jarak pada gambar 11 cm, Ibu tulis di sini, dibanding jarak sebenarnya 12,1 km. Ini selanjutnya kita samakan dulu satuannya ke cm. Di sini 11 cm, dibanding kita juga di sini kilometer kita ubah ke cm. Karena di sini ada tanda koma, ini kalau 1 km 100.000 cm. Ini ditambah 0,5 karena ada tanda koma, satu angka di belakang koma, nanti kita tambah 0,4. Cara menghitungnya seperti ini. 121 per 10 ini dikali dengan 100.000 di sini. Sama dengan, ini kita coret nolnya 1 seperti ini, tinggal 1, 2, 1, nolnya 1, 2, 3, 4 ditambah 0, 1, 2, 3, 4 ini. Ini seperti ini. Jadi nanti kalau ada satu angka di belakang koma, berarti nolnya seharusnya 5, kita tambah 4. Karena ini untuk per 10 ini, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1.210.000 cm. Ini sama dengan cm dengan cm kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 11 anak-anak di sini. 11 dibagi 11, 1. Dibanding 121 dibagi 11 itu 11. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 dibanding 110.000 anak-anak di sini. 1 dibanding 110.000 itu E. Berarti brankas kedua berpasangan dengan kunci E. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini jarak pada gambar 8 cm, jarak sesungguhnya 7,2 km. Betulis di sini soal nomor 3 skalanya. Nih.
sama dengan 8 cm jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya 7,2 km. Di sini satuannya kita samakan cm anak-anak. 8 cm dibanding tadi cm. Tadi kilometer ke cm ini ditambah 0,5 di sini. Kali 100.000 atau ditambah 0,5. Karena ada satu angka di belakang koma atau per 10, sekarang nolnya kita tambah 4. Berarti 72 nolnya 1, 2, 3, 4. Nih. Sekarang sama dengan cm di sini kita sederhanakan. Selanjutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Agar dapat 1 di sini dibagi 8, kanan dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 72 dibagi 8, 9. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 dibanding 90.000. Di sini anak-anak, di sini bilang jawaban A berarti brankas ketiga ini cocoknya dengan kunci A. Ibu tulis di sini. Soal keempat anak-anak, di sini jarak pada gambar 2 cm, jarak sesungguhnya 18 meter. Baik, soal nomor 4 ibu tulis di sini. Ini skalanya. Ini jarak pada gambar 2 cm. Selanjutnya dibanding jarak sesungguhnya 18 meter di sini. Selanjutnya kita samakan dulu satuannya. 2 cm dibanding meter ke cm tadi dikali 100 atau ditambah 0,2 menjadi 1800 cm. Ini sama dengan cm dengan cm kita sederhanakan. Kita bagi agar dapat 1 dibagi 2, sebelah kanan juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1 dibanding 18 dibagi 2 9, nolnya ada 2. 900 anak-anak. 1 dibanding 900. Di sini kuncinya kunci B, berarti brankas keempat berpasangan dengan kunci B. Lanjut ke soal kelima anak-anak, jarak pada gambar 25 cm, jarak sesungguhnya 12,5 km. Di sini ibu tulis soal nomor 5 di sini. Ini skalanya ibu tulis dulu. Skalanya sama dengan 25 cm. Dibanding dengan 12,5 km, 12,5 km, sama dengan satuannya sama-sama kita jadikan cm anak-anak, 25 cm dibanding di sini kita jadikan cm. Km ke cm dikali 100.000, ada satu angka di belakang koma, nolnya kita tambah 4, jadinya 125, nolnya 1, 2, 3, 4 di sini. Ini sama dengan cm kita sederhanakan. Agar di sini menjadi angka 1 kita bagi 25, sebelah kiri, sebelah kanan juga dibagi 25. 25 dibagi 25 1 dibanding 125 dibagi 25 itu 5. Nolnya ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 dibanding 50.000. 1 dibanding 50.000 di sini huruf D anak-anak, berarti brankas kelima ini dipasangkan, pasangannya adalah kunci D di sini. Ibu tulis di sini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.